Welcome to My Name Is Zan Official. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel My Name Is Zan Official. So, masa untuk berehat, masa untuk santai-santai dan dengar celoteh sikit-sikit, nak berkongsi pengalaman-pengalaman. Kadang-kadang orang madah kita tu kelakar besar apa pula, ada orang madah kita tu penauk kau tu enak. Oh, pejak lah. Sebenarnya apa yang saya alami, apa yang kami alami, benda yang adalah pengalaman yang mengajar erti kehidupan. Okey. Pertama sekali, kita orang boleh tonton apa yang berada dekat belakang kami. Iaitu kami lah founder kepada Nyemkoro Teh Aismin. Nyemkoro Teh Aismin belum muja, belum tahu. Kami lah foundernya dan kami yang mula okey, mula resipi untuk Nyemkoro Teh Aismin. Sebab nangga pada masa ya terlalu tertekan dengan sumber pendapatan yang serba kat masa itu. Kami berjual tu pun banyak lagi video-video dan video-video yang lain. Kami si dapat nak upload sebagai tontonan di belakang, tapi itu adalah salah satu gambaran yang kami fikir satu kenangan manis lah untuk kami kongsikan kepada kita orang. Muka sejauh sama, tembam si tembamnya tapi tak handsome. Wow, it's okay. Kami berjual masa tu, kami dapat ilham bila upnya Teh Pio. Teh Pio up masa ya, rami yang nak jadi stokis, rami yang nak jadi apa nama, orang yang nak supply and then orang nak berjual Teh Pio. Tapi kami mengambil pendirian, why not kita cuba yang baru, kita cuba brand ataupun benda yang orang belum pernah. So far yang pernah merasa Nyemkoro Teh Aismin yang tahu macam ni rasa teh ya, ada rasa min. Dan kami labuhkan around dalam modalnya sikitlah besar, tapi kekreatifan yang sangat penting. Airnya ada rasa min, airnya ada rasa segar. Bila kita minum ngantuk nak, ini ada rasa wow, mata kita terbuka teh. Okey, untuk lokasi kami jual masa ya, kami berjual di depan Borneo Supermarket. Sejauh rumah Borneo Supermarket depannya. Setiap hari Sabtu dan hari Ahad kami mula. Selepas kami cari kepung lori apa, lori ais, kami kepung lori yang lemak, apa nama, cincau, lori cincau, kedai buka cincau dan sebagainya. So persembahannya hampir sama dengan apa nama Teh Pio. By the way, nyempun rasanya si sama lah ha? Nyasi sama, memang langsung sama. Dan kita orang pernah rasa pun teh yang kita orang rasa min. Nescafe memang kita orang rasa min jadual dalam tin, tapi teh kita orang belum pernah rasa min. Dan kami ada rasa stay masa tu jual dalam keadaan yang panas. Kena di hari sigit ya kami, si gembak kerusi, kami berdiri, duduk pun duduk macam bersila je atas lantai ya. Kami masa tu makan kereta Beza lah, Beza kami pun ya. Sebab ada besar bonet, kami pun pergi dari rumah nak ke tempat lokasi jual tu si jauh. Nya dalam sampai 5 minit, 3 minit dah sampai. So kepuasan berjualnya so far alhamdulillah lah. Dengan persembahan-persembahan banner, kami ada banting, ada satu banting banner besar di belakang kami. Belakang kami tu, okey, belakang tu okey, ada muka kami tu. And then banner kecil di meja depannya. And then dua ikat banner banting kami yang kuning ya, dengan sebelah kami siapa ambil gambar. So kami sekali jalan aja dengan barang-barang ya. Kami tu pasang sendiri, panas so, memang panas. Dan sebelum tu pun ada pengalaman-pengalaman juga dengan kawan berjual aneka cucu. Mungkin lepas tu kami akan molah video serba sedikit tentang perjalanan berjual aneka cucu pada masa ya. Spek pun hampir sama, tu membuka spek nampak si nampak wali. Yalah, enak. Jadi kepuasan nanti berjual air teh Nyemkoro Teh Aismin tu ingat sampai ke Semarahan. Semarahan bagi family-family Semarahan memang sudah kenal lah dengan Nyemkoro Teh Aismin. Bila buka depan rumah hari Sabtu Minggu ada kelapangan, saya ada kelas masa ya.
So warna miak nyerbu, beli, aduh, masa nak gak duit, sip lah, madah. Heavy gila lah, penuh gila dompet masa ya. Tapi kepuasan minat berjualan yang memang ada, memang ada minat berjual. Jadi kini itu kami sih dapat nak fokus dengan teh hais ataupun nyemkoro teh hais mentok, tapi yalah resipinya tetap masih ada dalam lautak, masih ada sebab ada juga setel, orang yang nak minta resipi, ada juga orang sanggup message nanya why not kami ambil botol kita tapi kita si pelungkas stiker. So mas saya fikir 10 kali lah. Namun kau ngambil stiker, ngambil botol yang siap ada stiker, apa brand aku? Apa brandnya aku? Aku beri dengan kau ya. Sebenarnya kak siapa ngempun aku kah kau? In case ni nak ubah sikit rasanya pun takut kelak orang madah. Eh, pahal ni mikorotis mentuk madah nyaman. Tapi nyaman. Banyak iklan-iklan yang kami mula, yang kami dah cuba apa nama beri dalam antara contoh iklan-iklan yang kami pernah polah dalam dalam apa nama dalam okay, contohnya kat belakang ya. Kami pernah molah tu belum muja belum tu rasa kami pernah molah. Dan kami semua posting ke diri pun aja molah gambar, molah apa sebagainya. Gebabu nampak nampak berdaya. Memang satu kepuasan lah bak kami molah itu sih. Wedat ada orang yang bukan saya orang support, saya dah nolong untuk design, saya dah nolong untuk just memang ke diri pun aja molah based on anak ya. Okey, untuk antara logo botolnya yang kami ada anak ya. Untuk nampak si nampak masih clear sebabnya kecil gila. Ada memang bagi yang dah rasa kami ucap terima kasih dengan orang sebab kita orang dah banyak membantu perjalanan bisnes Nyemkoro Teh Aismin ya. Okey. Setakat tu aja kelak akan ada VT lain, akan ada video-video lain kelak kita akan kongsi, kita akan banyak lagi perkongsian berkaitan tentang pengalaman macam ni kami berjual, macam ni kami start from ada belum ada van sampai ada van ya. Insyaallah kita akan sambung next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.